Oh, mau jangan letak-letak begini. Aduh, bete. Tuh kan, mama udah mulai kencang aja tas. Emang gue lobster. Jangan ledek terus, kenapa mama ya tas? Lobster. Kamu barusan nanya apa mah, daun singkong gitu? Iya, kenapa daun singkongnya dengerin? Saya ngomong sama Tasya begini, kalau beliin saya itu daun singkong gak mungkin dimakan. Terus dia ngomong ini lobster ini tuh. Kakak, nyuruh saya. Ya, saya kalau beliin singkong mau, tapi jangan beliin lobster kayak kue. Kamu yang ngomong lobster. Papa nih, tapi jangan beliin lobster, temen lah. Ya udah. Terus saya ngomong sama Tas ya, Tas. Sebenarnya saya nggak menduga ya mama menangis gara-gara omongan lobster gitu. Nah saya tanya Tas, sebenarnya feeling kamu apa sih kenapa mama nangis gitu? Kamu apa Tas tadi ngomongnya Tas? Ngejarku nyanyi orang baik kayak gue. Nyanyi orang sopan nih gue, karo nyong nih gue cere nih, karo apa ya gue. Bukan. Bukan begitu, ya saya kira juga begitu. Saya baik sama mertua bukan karena mertua saya baik sama saya gitu. Mertua saya belum tidak suka sama saya dari dulu, berarti tidak baik dengan saya, tapi saya tetap baik sama mereka begitu. Nah saya pikir itu yang bikin nangis ya Tas. Nggak taunya begitu, ini ternyata soal kata-kata lobster gitu. Wah ini bisa lebih lobster nggak? Memang putus cobaan. Kalau kurang putus. Kerjaan mau lah. Nih, bukan begitu Tas. Kan memang kayak gini. Tuh, kesempatan belikan gede banget itu kan. Nah, dia kan yang jawab duluannya. Lah kamu kemarin udah saya beliin lobster kan kayak gitu. Saya udah beliin lobster. Ya kan. Coba beri sepatu nggak sedikit. Puasa tapi udah sahur malam. Sahur malam? Tidak. Ya iya, dari kapan masuk? Ya dari ini sore. Tadi bilangnya tadi siang. Ya tadi siang udah masih kok ngasih saya makan aja udah lewat. Tadi bilang enggak apa-apa dari sekarang. Kita kembali ke terus diajak makan ya. Enggak dari sini mulai sekarang enggak apa-apa. Ya udah ya anteng aja. Loh, kamu ajak makan di mana? Mau makan di luar? Di dalam tadi di situ. Berarti kamu udah makan? Ya udah. Ya, kamu udah makan ya udah, yang penting damai kalau kamu udah makan. Wah, oh, makan sekarang enggak. Mulai dari sekarang juga enggak puasa enggak apa-apa. Makanya ntar saya jawab. Udah, juga ini juga. Iya, udah. Nah, kan. Kamu kan udah beli lobster, nah terus saya kan ketawa. Kamu kan beli lobster gitu kan. Uang gajimu aja enggak cukup kalau beli kayak gue apa-apa. Kamu, bukan. Kamu selama ini bukan kamu selama ini dari dulu itu enggak belum pernah kamu beli lobster gitu kan. Bukan saya ngomong seumur hidup. Emang pakai gajian ya Tas? Ya terus ngomong ini. Kamu kan belum pernah selama ini belum pernah makan lobster kan? Emang belum? Ya karena gajian kamu itu satu minggu enggak bakal cukup buat beli lobster sekilo. Saya bilang begitu. Memang saya ngomong soal gajian kerjaan kamu gitu. Ya udah tahu mau bilang-bilang. Dan terus ini ya gimana, kamu sendiri fitnah saya. Kamu beliin saya itu cumi kulit doang, bukan cumi telur. Cumi isinya tahu. Telur. Tapi itu telur ayam mah, bukan telur cumi. Ya iya, telur ayam dalamnya. Ya dimaksud kalau cumi telur, berarti cumi isi telurnya telur cumi.
bukan isinya telur ayam sama tahu. Masa itu dibilang lobster? Itu cumi alias sotong. Itu masa saya dibilang beli lobster? Ya lagi nggak mungkin lagi bilang lobster, beli lobster, bilang itu cumi lobster, ganti lobster. Lah ya kalau cumi-cumi ini yang kamu sendiri yang ngomong pelajaran nggak mungkin beli lobster, tapi kamu ngomong lobster itu ya Tas, berarti kan suatu pemfitnahan yang luar biasa. Maka kamu makan kita sambil nasi sono, kamu makan apa apa itu nanti kalau makan kerupuk, kerupuk sampai habis kamu sendiri nggak mau makan. Ada apa nih kamu? Kamu kayak udah makan banyak banget kerupuknya dari tadi. Emang lebih besar. Ora. Ini mau biji. Lanjut apa ini aku? Iya, nggak apa apa kamu sambil makan di sini nggak apa apa. Ayamnya keluarin aja dulu. Nah masa kamu sendiri belinya cumi, ngomong ke saya lobster itu kan berarti fitnah mah. Nih kira saya ngomong begitu, hanya masalah gaji kamu seminggu gak bakal dapet lobster, tiba-tiba nangis. Saya matanya juga gak menduga kalau kamu menangis soal lobster, dia juga kata apa gitu. Makanya kamu diledekin anakmu terus tuh gara-gara lobster tau. Karena saya benar-benar nangis, tapi itu ketawa-ketawa lagi. Sudah main maning. Mam, sehingga kesedihan di silama tuh ayam. Kudunya kaf enak. Lewat nggak lewat kaf situ Nah baru kau pakai kerupuk sayurnya no. Badannya nggak ada kok ada paha. Ya kan dia biasa makan paha tuh. Aku udah berubah. Ini emang biasa makan paha. Tas, paha itu mungkin bukan pahanya Mail. Si kecap. Jadi lain kali tuh Ma, ya jangan ngefitnah duluan. Baru tak bilang gaji kamu seminggu nggak dapat beli lobster sekilo gitu. Masa terus cengkel ngamper dari sini langsung pergi Tas. Saya pikir mah bukan soal lobster ya, saya mau saya lagi ngomong yang ya sebenarnya nggak nangis, mamanya nangis loh pas aslinya mah nangis pas itu. Allah korok nggak percaya mama mau dicucian aja tapi sambil keluar air mata. Matanya matanya berubah kok. Tapi keluar air mata itu tandanya orang nangis ma, ada yang nangis tuh keluar air mata doang, ada yang nangis itu keluar suara tapi nggak keluar air mata gitu. Itu tangisan palsu. Itu ada yang dua-duanya nangis juga kenceng dan air matanya juga banjir. Tas. Nah mama itu nangisnya itu karena nangis air mata doang. Mata yuyu ini. Mata kepiting. Tas. Nah itu. Om anaknya juga ngeliat kalau kamu ngusap-ngusap matanya belerak, air matanya sampai ke pipi kemana gitu, masa itu dibilang gak nangis. Ya udah turun mau bilang mamanya nangis pas aslinya mbak tadinya nggak nangis. Alah bisa ngeles aja emang tadinya nggak apa-apa ya karena kita nggak ngeliatin ya Tas, jadi tidak ada bukti nggak ada saksi juga ya. Iya. Oh, betul betul itu tapi sebenarnya memang nangis itu iya toh karena wali neki apa tuh wali halo apa ya para sesepuh eh? Pas pupri maksudnya? Mak datang, kucari papa. Oh, kayak iya. Leluhur. Jadi tiba-tiba orang tuh ngerasa sedih begitu ya. Sekarang nangis deh ya, apa apa. Sekarang disuruh nangis. Nggak apa apa. Gagal mulai dari kedua awal buka terus sekarang nangis di video main malam juga jam 12 ya nangis semalam malam nangis abang gak kalah emang kayak semalam nangis jam 12 tuh nangis di mana kok kamu aja tidur duluan pokok ya di kasur lah
aku duluan kok orang tidur kalau ya. Nah, kamu nangis kenapa? Nangis menyesali atau ada yang disebelin? Ya ngomong aja. Kisah lama diungkit-ungkit. Biasanya begitu kalau perempuan tuh kecewa begitu tas. Ya, semuanya yang kamu namanya salah. Yang... Iya. Yang apa ya? Yang iya begitu. Ya gue. Oh begitu ya. Oke tas. Gue tanggal main nih. Enggak ada dibahas mama dan tas. Pas kau nangis. Nasi ini mana? Nasi sih gak kek. Masa beli ayam sepotong doang. Bapaknya puasa. Apa yang mau dengan ayam? Padahal ini beliin ikan tas. Udah tahu bapak gak suka ikan goreng ya tas. Jengkol mana ada utuh. Nah kamu belikan petek suruh makan jengkol berarti tujuanmu apa? Pingin suamimu teler? Iya. Mana sih? Enggak, saya tanya. Semalam kamu saya nangis tanya. Kenapa? Ya kan udah jawab. Hah? Ya bapak jawab tadi. Ya, ya kamu jelasin apa yang jadi ngebeban itu, ngomong saja. Ngomongnya panjang kali lebar ya tas, diulang lagi itu lagi, balik lagi. Udah berhenti tema lain, ganti lagi itu lagi, balik lagi. Sekarang mau diulang lagi berarti. Ya, yang salah siapa asal mulanya? Yang ulang ya kamu lah. Itu aja buktiin di video lagi ya berarti kan ulang kamu lagi. Saya mau udah diem. Soalnya tadi kamu nanya gitu. Soal daun singkong. Tunggit merah apa-apa? Kok teman nanya sih? Oh ya denger daun singkong. Papanya dia beli daun singkong gitu. Ya udah. Bukan saya disuruh beliin daun singkong. Bukan mak. Gitu. Emang salah paham di atas ya. Mama lagi sensitif begitu. Kan yang denger di situ di dapur kamu di sini. Saya bendong sih kok juga enggak apa-apa gitu doang. Bukan enggak apa-apa ya, Tas. Masalah nih. Kalau papa dibeliin daun singkong makannya lahap. Gitu. Tapi lo dibeliin ikan kuring terus digoreng. Ya, Tapi dia ngomong lobster gitu, jadi disela omongan saya gitu. Si ngomong lobster kan kamu jujur aja kan. Pertamanya papa gak bilang apa nih, papa dibeliin daun singkong makanya lahap. Jangan dibeliin lobster ya kue, papa ngomong. Si ngomong lobster ini kok begitu mah. Jadi bukan saya dibeliin daun singkong nggak apa-apa gitu ya, memang nggak apa-apa, malah saya makan lahap. Nah kamu beliin ikan kemarin, kok udah makan ikan segede gini, kok makan sendiri dari buntut sampai pala, kok geras sampai habis dari pagi sampai sore ngomongnya kesempatan, ada yang kesempatan nih ini. Ya asal mulanya berarti dari sini tas. Kayak kata-kata ini tas itu ikan nggak dimakan apa utuh. Iya bener ya, saya ngeliat ikan tuh dari pagi loh ya. Ya lihat ikan yang segede gitu hari Selasa itu saya lihat dari pagi loh utuh. Siang hari saya lihat lagi, saya ngambil bensin utuh gitu, dan hampir sore masih utuh gitu. Nah ya saya bingung kan gitu, kapan makannya ini gitu. Ayo, masih bilang ikan masih utuh aja gitu. Kesempatan yang makan baru beli kok, abis beli jam raksi jam 7 jam 8. Ya beli jam 7, kok biasa sarapan jam 8 misalnya. Udah sarapan, nah, makan zuhur sebelahnya, sore buat sebelahnya lagi. Nah, mirip, dinya satu. Kenapa itu lo? Dia bilang gak enak katanya. Cepat.
cepat dihabis. Ya dihabisin. Karena aku udah bilang kalau ikan digoreng, rata-rata goreng sampai garing, jadi sepat. Gitu. Makanya ikan, kalau tadi kamu ngasih tahu saya mentahnya, paling sih beli ikan, ikan cocok masak apa? Direbus saja. Saya itu kan paling ini gara-gara kemarin tas yang papa kan nangkap lele, bersihin, motongin, ngasinin, gorengin, habis itu papa kan nggak makan. Sampai sekarang begitu makan gorengan, gorengan ikan, itu langsung berasa gitu semua ikan jadinya kayak mabok gitu. Tambah nasi sono nurut jadi kenyang lah, itu masih keras keras baik. Mau nyampein kerupukan baik juga ya panisan masih makan yang tambahin nasi cuma kerupuk doang. Masih ada sayur no genteng no. Kayak begitu mah. Jadi gara-gara begitu toh. Ya kan kamu yang nyaut duluan. Enak nih belikan ya. Kesempatan nih belikan gitu kan. Bener mas kamu kayak itu kesempatan nih belikan. Gede banget gitu. Nah kamu jawab. Kamu kan udah saya beliin lobster kayak gitu. Nah asal mulanya kan memang. Kamu yang ceplos lobster. Tapi kan dari pagi kamu ngomong nih orang kesempatan banget. Ini orang kesempatan banget. Dari pagi pas lihat ikan ngomong kayak gitu, ini ada kesempatan. Lah kan kamu bertanya, kesempatan apa sih kayak gitu? Perasaan ngomongnya pas sore-sore. Tidak tas memang pagi-pagi juga papa ada ngomong, tapi sebenarnya lain itu. Saya nggak mau jelasin di sini, gitu. Papa memang ngomong ada kesempatan kayak gitu. Dan dia pun ngomong terus, kesempatan apa sih? Ngomong kesempatan apa sih kayak gitu? Lihat pas lihat ikan gede, oh berarti beli ikan dewek. Itu perasaan kamu aja sebenarnya ya tas, kasih perasaan mama saja. Ya udah mak, kalau aku salah ya dimaafin gitu aja. Kalau kau mau naik setiap malam tuh nggak apa, yang penting jangan yang lain denger. Jadi kan gak geger ya tas. Ya semalam kamu nangis, itu nangis yang mana yang jadi persoalan? Sampai ditangisin. Kok merasa maksudnya kayak semangat kayak ini aja gitu. Dianiaya sih enggak, cuman omongannya itu diulang.